Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Siara udah bersedia ya? Udah sarapan? Nah. Tuh tadi Mbak Zatul kata tengah makan, udah habis belum? Oke. Okay. Ada yang ini ya, tak boleh naik online ya? Ke suara masih ini lagi? Masih serak-serak basah lagi. Oke, kalau ingat bukan minggu lepas, hari Isnin hari tu, kelas saya ada pesan suruh cari barang elektrik, 3 barang elektrik yang ada dekat rumah kamu. Lepas tu saya minta dia punya maklumat je lah. Saya nak apa benda dia lah, barang dia tu apa benda. Kemudian saya minta apa dia punya voltan dia. Lepas tu saya nak minta dia punya berapa kuasa yang digunakan. Dan saya minta berapa arus yang digunakan oleh Pak Ratan tu lah. Okay, jadi boleh siapa-siapa kat sini boleh share screen tengok apa benda yang korang dah ambil gambar tu. Ke saya panggil nama. Haris mana Haris? Haris Hazlan. Ada. Boleh tak? Cuba share screen. Kita tengok sama-sama apa benda yang kau dah ambil. Ya. Yeah. Yang ambil gambar yang dekat tepi ni, aircon tu kan? Oh. Tak apalah, kan ada 3 benda elektrik saya suruh kan. Ada sekati lah, aircon ke, TV ke, periuk nasi ke, peti sejuk ke kan. Cuba share screen. Tak nampak lah. Tak boleh share screen eh. Ni kau pakai laptop ke apa? Tak dengar. Kau mute tu. Ah, ni pakai laptop. Yang ambil gambar dalam handphone. Okey, tak apa lah. Kalau macam tu kau, okey, gambar pertama kau bagi apa? Gambar pertama bagi air kowe. Air? Penapis air? Penapis saya. Okey, voltan dia berapa? Voltan dia 220V. V tu volt, sebutlah volt. Volt. Lepas tu dia punya kuasa dia berapa? Kuasa. Yang belakang ni W tu kan? 300 watt. 300 watt. Okey, kena belajar eh. Bila cakap kuasa, belakang tu kena sebut 300 watt. Jangan cakap 300 macam tu je. 300 watt. Saya tanya berapa volt. Cakap lah 220 volt. Okey, dia punya arus dia ada tak? Current. Current dia? 0.7. 0.7 apa? Ampere. Apa? Ampere. 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 Ya. Yeah. Tu penapis air kau 0.7 ampere. Betul? Betul. Okey. Dia punya kuasa berapa tadi? 220 volt. Itu voltan. Oh, 300 watt. 300 watt. Okey. Kalau ikutkan kalau ini dia ada pemanas air eh? Ada. Ada eh. Kalau ikutkan kira rendah jugalah dia punya kuasa yang digunakan ni. Sebab biasa kalau ada pemanas ni dia punya watt dia tinggi. Tapi ni 300 watt ni kira jimat lah. Okey kan, tak tinggi sangat kan bila elektrik rumah kau. Okey, terima kasih. Siapa okay. Tadi Haris. Okey, seterusnya siapa lagi? Okey, sama. Okey, saya nak tanya Carol. Carol ada tak? Ya. Boleh share screen tak? Boleh jaya. Boleh tak? Kau pakai handphone ke? Boleh. Computer? Handphone, okay. Share screen je dekat kau punya handphone tu. Tunjuk je gambar. Ini mesti kuih. Korang ni memang kat rumah pakai kuih. Ni korang agent punya
Punya vote dia 220. Okey. Atau 240. Okey. Dia punya watt 390 sampai 470 watt. Okey. Dia punya arus 0.7 ampere. Okey, okey. Eh, kenapa hilang skrin ni? Lain kau tak apa-apa elok ke? Okey, tak apa. Cuba je share skrin je. Voltan dia 100 hingga 240. Okey. Current dia 1.5 ampere. Okey. Watt ada kuasa ni tak? Tak ada. Tak ada dia ni. Okey, tak ada. Okey, okey. Okey, saya rasa cukup dulu untuk yang ni. Okey, yang lain boleh simpan. Ha, jangan delete pula gambar-gambar yang korang dah ambil tu, ya. Saya nak tunjukkan dekat korang. Dia kira teori sikit lah. Tapi dia tak banyak sangat teori dia. Tapi agak penting sebenarnya. Sebenarnya teori yang saya nak bagi kat korang ni, dia tak ada dalam syllabus. Tapi kalau tahu benda ni, mudahlah. Mudah untuk, dia tak ada dalam syllabus, tapi sebenarnya dia membantu untuk korang lagi faham apa yang ada dalam syllabus. Okey, dalam okey, kita bukan elektrik, eh. Kita orang yang repair aircon. Tapi kita tak lari daripada kerja-kerja elektrik. Okey, sebab aircon rumah dia nak beroperasi, dia mesti menggunakan elektrik. Nanti kalau aircon kereta pula, korang kena belajar mechanical. Okey. Jadi sikit sebanyak, walaupun tak expert sangat, tapi sikit sebanyak kena tahu juga pasal elektrik. Okey, dalam elektrik ni dia ada formula ataupun persamaan yang satu orang tu, kalau kau tahu persamaan ni, orang boleh cakap kau orang elektrik lah. Yelah, macam contoh kalau apa orang cakap E equal to MC square. Oh, ini orang nuklear ni. Ha, tu lah contoh dia kan. Sebab tu Albert Einstein punya formula. Okay, tapi dalam elektrik dia ada dua formula. Satu, V sama dengan IR. Nampak lah ni ke tak nampak? Nampak-nampak je lah. Nampak-nampak. Kalau tak je lah beritahu, eh. Ni apa ni? Ni apa ni tadi? Apa? Ni apa tadi? V sama dengan IR ni apa? Okey, sabar dulu. Saya tak bagi tahu pun. Saya pun sebut IR. Oh, laju betul korang. Okey, tak apa. Okey, dalam elektrik dia ada dua formula, eh. Yang pertama V sama dengan IR. Yang kedua P sama dengan IV. V sama dengan IV. Okey, V, eh, kalau saya tulis warna merah ni korang nampak ke? V tu voltan. Nampak tulisan merah ni? Nampak. Okey. Tu V, eh. V. I tu maknanya arus. R tu sama dengan rintangan. Okey, P sama dengan kuasa ataupun power lah. Okey, yang pelik kat sini huruf I je. Sebab I tiba-tiba arus. Bahasa Inggeris pun current, kenapa tak pakai C kan? Sebab C dia ada pakai untuk lain, charge. Okey, jadi dia terpaksa ambil huruf I. Okey, macam V, tahu lah V voltan, R rintangan, P power. I je lah yang korang kena ingat, I tu arus. Okey, nampak tak ni? Boleh tak? Boleh tangkap tak? Boleh. Okey, kalau boleh. Ada tak faham, terus bagi tahu, eh. Jangan bagi saya dah cerita panjang-panjang jauh-jauh baru nak tanya. Tak apa, sebab benda ni dia tinggi sikit. Sebab korang sijil. Bila saya dah masuk ni, dia dah macam belajar diploma. Nanti cara pengiraan dia pun berbeza kan? Ya. Tapi saya akan tunjuk yang paling senang sekali. Sesuai dengan korang lah sijil. Okay? Tapi korang tengok dah ada keluar formula ni, dah macam diploma. Jadi korang macam
macam saya up sikit lah korang ni kan. Belajar sijil tapi, eh ambil sijil tapi belajar macam diploma kan. Oh, power lah korang ni. Okay, sebab tu saya cakap benda ni tak ada dalam silibus korang. Ha, tapi sebenarnya tahu benda ni memudahkan. Okay, kenapa saya nak tunjuk benda ni? Sebab dia akan selesaikan masalah yang tadi. Kan korang cakap, sebenarnya ada yang mesej saya. Ada yang daripada hari Senin lagi, dia dah cari-cari gambar, dia mesej, dia kata, cik, kenapa saya punya barang yang saya jumpa ni tak ada tulis arus. Tak ada tulis watt, dia cuma tulis, ha, maksudnya dia cuma bagi voltan dengan arus ataupun voltan dengan watt je. Kan? Yang dapat tiga-tiga, voltan arus dengan watt tu, ha, tu nasib baik. Voltan arus dengan kuasa tu nasib baik lah. Ha, biasanya dia cuma dapat dua je. Betul tak? Macam tadi yang present pun sama. Ramai yang bagi kan cuma dapat dua je. Tak dapat sampai tiga-tiga. Betul tak? Ha, jadi ada formula dalam sini yang saya nak bagi tahu untuk menyelesaikan masalah korang tadi tu. Okay. Ha, untuk ini, untuk kita dia lah. Untuk kita ni, kita yang tepi ni saya boleh padam eh. Ini. Boleh tak? Boleh. Boleh. Dah boleh faham eh. V tu voltan, I itu arus, R tu rintangan, P tu kuasa eh. Okey, saya padam eh. Okey, untuk kita tak pakai yang atas. Kita cuma ambil yang P sama dengan IV je. Okay, jadi saya tulis balik kat atas, P sama dengan IV. Okey, saya tulis penuh dia, kuasa sama dengan arus darab voltan. Okey, kalau korang belajar matematik, kita tahu dua benda, katakan kita tahu kuasa, kita tahu voltan, tak tahu arus. Boleh cari kan daripada formula ni, betul tak? Hai. Alah yang nanti pusing-pusing tu kan? Kalau korang ingat dia. Betul tak? Ingat kan? Alah baru je. Baru je SPM hari tu. Okay? Okay, jangan risau. Kalau ada yang SPM, matematik tu tak berapa nak A. Ha, dia B ke C ke D ke apa pun tak risau. Tak apa, kita sama-sama nak belajar. Okay? Contoh eh, macam tadi. Okay, siapa-siapalah yang ada kat sini. Saya tak ingat gambar yang korang ada. Jadi koranglah bagi tahu. Okey, siapa yang cuma ada dua je, dia cuma voltan mesti ada eh. Setiap barang dia mesti bagi tahu maklumat voltan. Jadi kita tak risau. Voltan ni mesti ada. Jadi voltan kita dah tahu lah 220. Yang jadi masalah sama ada dia bagikan kuasa atau dia bagi arus sahaja, betul tak? Betul. Betul. Okey, seorang cuba bagi. Tak kisahlah dia nak bagi dia punya peti sejuk ke, dia punya periuk nasi ke. Tak, okey tadi yang periuk nasi tu, okey. Voltan dah ada 220. Periuk nasi dia berapa? Periuk nasi dia berapa? Periuk nasi dia satu lah. Dia punya arus ataupun kuasa yang periuk nasi dia pakai berapa? Ha? Mana tadi periuk nasi? Siapa tadi periuk nasi? Lupa lah. Hello? Air tak ada. Ha? Air lain. Engkau apa? Peti ais yang empat segi, freezer. Freezer, dia ada tiga-tiga maklumat ke ada dua je? Ada tiga. Tiga tak payahlah. Tapi tak apalah, boleh juga kita nak tengok. Okey, tiga macam kau punya tu dia. Okey, katakan dia bagi tahu watt dia berapa? Arus dia berapa? What? Arus dia banyak. Yang ampere kan? Ya. Yeah. 0.77 ampere. 0.77. Okey, cuba tengok. Macam ni kan, katakan 0.77 darab 220 dapat berapa? 0.77 darab 220. Watt sepatutnya lah. Ni kuasa dia. Cuba tengok balik peti sejuk kau apa peti freezer tu. Dia punya kuasa dia kata dia pakai berapa? Kuasa dia 110 watt.
dia sepatutnya lebih kurang 169 lah. Itu watt dia yang dia akan pakai. Cuma kita kena ingat peti sejuk ni cara dia operasi, dia tidak hidup sepanjang masa, betul tak? Betul. Kan? Kalau kita dengar kan kita punya peti sejuk ni, nanti dia teng, lepas tu nanti dia dah sejuk, dia senyap. Masa senyap tu dia tak pakai current. Kecuali korang pergi buka, lepas tu nanti ada lampu hidup, sikit je lah current dia pakai. Sebab tu watt dia kurang, berapa tadi? 110 watt je. Sebab dia maksudnya dia secara purata lah, sikit je lah watt dia pakai. Dia tak lah maksimum. Tapi katalah peti sejuk kau tu dah mula tak berapa nak belok tau. Dia, bukan peti sejuk lah, freezer kan. Freezer tu sensor dia dah ada masalah lah, apa benda semua. Lepas tu hidup je sampai tebal. Dia boleh cecah ni 169.4 watt ni. Bila macam ni, bila macam ni kau punya bil elektrik lebih sikit lah. Sebab patutnya 110 je dia, dia ada hidup mati, hidup mati. Tapi sebab dah ada mula masalah, dia akan ambil maksimum 169.4. Waktu tu bil elektrik kau lebih sikit. Okay? Okay, faham? Faham? Okay, contoh tadi siapa? Yang saya ingat tadi kipas angin, siapa kipas angin? Maizatul eh? Kowe lah, kowe. Kowe ramai tadi, Koko. Koko, Azan. Azan. Azan ada tak? Apa dia? Kau punya Koko tadi berapa? Dia dia tak ada, dia tak bagi 3-3 kan? Voltan dia bagi 220. Betul? Oh, Azan. Hello. Panggil saya je lah eh. Okay, boleh, boleh. Hello. Ya. Tu. Okay, siapa Azan? Ada. Tu lah. Okay, Azan, kau punya kukur tadi apa? Voltan dia memang 220. 2 volt hingga 240 volt. Okey, lepas tu dia punya apa? Dia bagi watt. Watt air sejuk 100 watt. Okey, apa? Tak apa, kita ambil air sejuk 100 watt. Okey, sekarang ni voltan ada 220. Kuasa ada 100 watt. Yang tak ada arus kan? Betul tak? Azan? Kan, dia tak bagi tahu arus kan? Betul, dia tak bagi tahu arus. Dia tak bagi tahu arus. Jadi kat sini 100 sama dengan arus darab 220. Jadi macam mana nak tahu arus? Arus sama dengan 100 bahagi dengan ini kan bawa turun bawah lah. Betul tak? Betul. Matematik ini. Bagi. Jadi arus sama dengan 100 bahagi 220. Berapa arus dia? Boleh kira tak? 0.6. Hey. 0.45. Macam mana kau boleh dapat 0.6? Kau tekan apa tu? Saya tekan apa ni? Bunda kan. Oh, jauh sangat kau bunda kan tu. 0.45 kan? Ampere. Nampak tak? Okay, ini sebab tu saya cakap formula P sama dengan IV ni ataupun kuasa sama dengan arus darab voltan ni, ini untuk bantu korang. Kalau barang tu dia tak ada dia punya watt dia ke ataupun salah satu lah, dia cuma bagi watt je, dia tak bagi arus. Jadi macam mana nak tahu arus? Sebab kita nak gunakan clamp meter tu nanti dia bacaan dia arus. Okay? Nampak tak? Okay, siapa yang tak faham bagi tahu, saya boleh ulang balik. Ulang balik yang ni. Yang mana? Yang ni. Semua? Yang ni je. Yang mana? Yang P sama IV ni lah. Yang tak ada arus tu. Okay, engkau. Okay, engkau ada barang apa? Kita guna kau punya barang pula. Ada kipas. Okay, kipas kau ada bagi tahu voltan dengan? Dia ada voltan dengan watt. Watt je kan? Arus dia tak ada kan?
Okey. Ingat eh, formula dia ni P sama dengan IV ataupun kuasa sama dengan arus darab voltan. Okey, sekarang kipas angin kau dia bagi tahu kuasa dia berapa? Kipas angin tadi mana? Siapa yang suruh ulang balik ni? Aiman ke siapa ni? Hilang lah. Tak hilang. Dia suruh kita ulang, dia pula hilang. Nah, itu dulu tu. Baik. 50. Mana? Apa? 50. 50 watt? Haa. Kau pergi kat kipas kau balik ke apa? Ya. Yeah. Okey. Eh, yeah. Hey. Okey, okey. Tak apa. Ni tengok skrin ni. Tengok skrin yang saya tulis ni. Okey, kuasa dia 50 watt eh. Betul? Ya. Okey, lepas tu arus kita tak tahu. Betul? Ya. Yeah. Darab voltan 220. Okey. Ya. Yeah. Okey, lepas tu ni matematik eh. Ni tak ada benda pelik-pelik. Matematik korang dah belajar daripada darjah 1 sampai tingkat 5. Ha. Ha, cuma yang ni darjah 1 tak belajar lah. Tapi yang korang dah kenal matematik tu apa. Okey, jadi maksudnya cara ni 50 sama dengan arus darab 220. Jadi nak tahu arus ni macam mana? Arus ni kita tinggalkan dia dekat sini. 50, yang 20 ni kita bawa turun, betul? Ya. 20 lah, 220. Ha, jadi maksudnya arus ni adalah 50 bagi 220. Okey, tekanlah sendiri berapa? 0.22. Berapa? 0.22. Dapat, dapat. 0.22 eh. Ha. Jadi arus dia sama dengan 0.22 ampere. Ni arus dia. Nampak? Dapat. Faham tak? Faham, faham. Faham, faham, faham. Okey, kalau ada yang tak faham lagi, bagi tahu tak ada masalah. Yang masalah kalau dia hilang je.